Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin amin ya rabbal alamin amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah. Dapatlah sama-sama kita bertemu pada kesempatan pagi Zulhijjah yang berbahagia ini. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh ibu jatuh kuasa, seluruh rautah dan jiran-jiran yang dikasihi sekalian semuanya. Alhamdulillah, kita memanjatkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita pun telah sampai di penghujung tahun. Ya, kalau kalender ni bulan 12 kan Zulhijjah. Yang mana kelebihan ataupun fadilat dalam bulan Zulhijjah ini tak lain tak bukan yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah iaitu ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyamul ashar. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amalan yang paling Allah Taala cintai iaitu bila, iaitu amalan yang paling Allah cinta melainkan pada hari 10. Apakah itu hari 10? Itulah 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Dan sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Maknanya kalau orang tu dia pergi berjuang fi sabilillah, berjihad di jalan Allah sekalipun, adakah itu dapat menandingi amalan-amalan pada 10 awal Zulhijjah ini? Jawab Nabi, walal jihad fi sabilillah, walaupun berjihad sekalipun takkan sama dengan ganjaran orang-orang yang beramal di 10 awal bulan Zulhijjah ini, kecuali illa rajulin binafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bi syai'. Kecuali orang itu dia pergi berjuang di jalan Allah dan tak balik-baliklah. Itu lagi tinggi ya. Markah lebih tinggi berbanding pada mana-mana amalan walaupun 10 awal Zulhijjah. Tapi kalau setakat dia pergi perang dan dia balik, maknanya yang beramal 10 awal Zulhijjah ini, itu lagi besar. Ini maknanya kita bolehlah ambil peluang ni. Musim-musim kita duk marah, duk geram dengan musuh-musuh Islam ni, kita duk geram dengan musuh Allah ni, duk memperlakukan kezaliman terhadap saudara-saudara kita, banyakkan beramal pada 10 awal Zulhijjah ni, pahala lebih pada jihad lagi dah. Saya tengok muka-muka kita ni nak pergi berjihad, memang tak nampak gaya lah. Dengan sikit urat, dengan ceramah pun kejam, memang tak ada lah. Kan? Ingat Israel pun gelak lah tengok pun, kata Pak Haji boleh berubat luar dia tu kan. Luar cangkuh, tadi. Jadi tak apalah, kita kalau pun tak mampu nak berjuang cara itu, berjuang dengan memperbanyakkan amalan-amalan di awal 10 awal Zulhijjah ini. Apakah antara amalan-amalan dicadangkan? Termasuklah puasa sunat. Puasa sunat daripada 1 Zulhijjah ini sampailah 9 Zulhijjah nanti atau hari Arafah nanti. Itu kerana besar sangatlah ganjarannya. Pahalanya itu diampunkan dosa setahun yang lepas, setahun yang akan datang. Yang kedua, memperbanyakkan zikir dan bertakbir. Itu sebab kalau tuan-tuan kalau pergi, yang dah pernah pergi haji lah, awal masuk Zulhijjah je, mana mall-mall, pasar raya semua, kita akan kedengaran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu akan dikumandangkan di pasar raya sekalipun. Jadi ada setengah jemaah tu baru sampai airport, dia dengar takut dia, raya lah. Dia terkejut lah, dia kejutan, dia kata raya lah. Jadi tak apalah, itu yang dah berpengalaman dia steady lah. Kedengaran takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan itu adalah amalan yang sangat digalakkan, yang juga dilakukan oleh Ibnu Umar, Abu Hurairah dan juga sahabat-sahabat Nabi yang mulia yang lain lah. Dan yang ketiganya, amalan yang sangat-sangat dituntut dalam bulan ini
iaitulah melaksanakan ibadah kurban. Ibadah kurban, ibadah kurban ni sampai Nabi SAW siap bagi amaran, warning mana-mana di kalangan kita yang mampu melaksanakan ibadah kurban tapi dia sengaja tak nak ambil bahagian kurban, maka kata Nabi, jangan datang dekat masjid kami. Tu Nabi sebut, dia mampu, ada kemampuan tukar sepuluh ring boleh, renovate rumah boleh, melancung sana sini, asal cuti melancung, asal melancung cuti, eh, buka peluang ibadah kurban, oh dia kata, duit tak apa cukup. Golongan macam ini, maka kata Nabi SAW, jangan datang dekat masjid kami. Macam Nabi larang, jangan masuk masjid mana tak ambil bahagian kurban. Kita hari itu, masa musim Covid, PKP, kan datang masjid surau pun, ikut slot lah, ikut slot saya lah, tak, bukan semua boleh datang. Ada setengah-setengah masjid tu, AJK nanti kan baru, menggalang semua. Kita nak masuk tak boleh kan. Jadi, dia tanya mana sepiada, pelituk muka, sejahtera semua. Kan? Tak cukup, tak lengkap semua. Balik. Oh, galang. Sampai ada semacam orang berbulu kan, geram kan. Dalam hati kan, masjid bapak apa kan. Dan yang halang daripada masuk tu sebab dia ikut arahan, dia pun tak tergamak, member lah, jiran kan, orang lain. Kita ingat sampai hari ni wajah dia ketika dia larang kita masuk masjid. Ini kan pula yang larang masuk masjid tu Nabi, hanya kerana kita tak ambil bahagian korban. Itu dia persoalan harga, itu bukan persoalan dia kan, tak kisah dah 800 ke 900 tengah ke 900 apa. Biasa ada orang memang berkira lah, dapat ibadah dengan Tuhan ini memang dia berkira dulu. Itu Ustaz Amuah sikit dah kan, adalah korban luar negara 300 tengah ada. Oh mahal. Jumpa apa Ustaz mahal ni 300 ni satu bahagian. Murah sikit dah. Saya dengar juga ada dah 200. Mahal Ustaz. Jumpa dah murah ni mahal sangat ni. Bawah 100 ada Ustaz. Korban kahang tu je lah kan. Ada orang kira dengan Tuhan semua. Pada Allah beri nikmat punya lah banyak. Banyak anak cerdik, cemerlang, menantu baik-baik. Lepas tu musim Covid hari tu dia dah tak kena. Gelang pink pun tak pakai. Maknanya sihat walafiat. Tak kalau tak tergamuk nak ambil sikit banyak korban. Patut gitulah sepatutnya semangat kita. Cumanya muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pagi ni saya tak berhajat lah nak cerita tentang sama ada korban ke ataupun fadilat Zulhijjah. Sebab saya kira mungkin ramai dah asatizah dah bincang tentang bab ni. Cuma pada pagi ini, izinkanlah saya untuk nak sembang-sembang tentang satu tajuk yang mana tajuk ini pun sangat bersesuaian dengan musim-musim pengorbanan ini. Apakah yang kita nak bincangkan, iaitu tentang menghargai pengorbanan atau membalas budi terhadap pengorbanan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita dalam hidup ni, di sekeliling kita banyak ada orang yang berkorban untuk kita. Maknanya hari ini kalau umur kita 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, maknanya di sekeliling kita sudah pun hampir 5 ke 60 tahun dah orang-orang berkorban untuk membawa kita ke umur hari ini. Itu mengingatnya. Tak kira lah sama ada orang keliling kita tu guru, kawan, jiran, keluarga, sanak saudara, itu namanya pengorbanan. Dan salah satu daripada sifat Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi sangat suka membalas budi. Itu Nabi punya perangai. Nabi sangat mengenang budi, membalas budi terhadap orang-orang yang banyak berkorban untuknya. Kita ni memang sebiji-sebiji nak ikut macam Nabi buat. Jadi itu antara perangai Nabi. Apa dia? Suka mengenang dan membalas budi. Apakah budi yang telah Nabi kenang dan Nabi balas? Termasuklah terhadap insan yang sangat penting dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW selain daripada mak bapak Nabi, itulah Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ni siapa? Itulah ibu susuan Nabi SAW. Tuan-tuan kalau tengok dalam sirah, dalam sejarah, Nabi menyusu dengan dua orang. Pertama nama Suwaibah, yang kedua Halimah. Tapi yang banyak kita dengar kisahnya Halimatus Sa'diyah lah. Suwaibah ni, tuan-tuan yang musim-musim maulud Nabi selalu dengar namanya akan dikumandangkan,
akan kedengaran. Suhaibah ni dia bekas hamba kepada Abu Lahab, yang Abu Lahab merdekakan dia lah. Sebab Abu Lahab kan kata dapat anak buah Nabi kita lah lahir. Kisugono, dia merdekakan tu dia punya hamba ni itu. Dia punya happy. Jadi Nabi menyusu dengan Halimatu Sa'diyah, yang mana adik-beradik susuan yang sama dengan Nabi Halimatu Sa'diyah ni adalah Abdullah, Unaisah, Judamah. Judamah ni anak pada Halimah lah. Abu Sufyan, sepupu Nabi, dan juga Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia sebenarnya, nak ceritanya, dulu orang Arab ni memang satu tradisi orang Arab. Bila dapat saja baby, dapat je anak. Dia sekarang kan dapat anak, hantar ke ustaz-ustaz mana-mana, setizah ulama-ulama lah untuk tahniq. Dulu, antara juga amalan orang-orang dulu, menghantar anak-anak kecil, bayi semua, untuk ke murdi'at. Murdi'at ni kepada ibu-ibu susuan di kampung-kampung. Dia banyak hikmah dia hantar anak pergi kampung ni untuk tujuan penyusuan tu satu. Satunya lagi untuk belajar tentang hidup susah, sopan dan tata tertib. Ada orang tanya, dia kata, ustaz, bukan Nabi lahir Mekah? Kan? Lahir Mekah ni kira elok lah, hantar ke kampung-kampung. Buat apa lagi Mekah dah elok lah tu. Ya, dia Mekah memang tanah suci, tapi tuan-tuan tengoklah Mekah tu macam mana. Dia suasana kelangkabut, dia kota raya, dia bandar. Suasana hidup di bandar ni dia kelangkabut, mempengaruhi orang dia pun sama. Orang pun jadi kasar. Jadi kita pun takkan anak aku nak membesar suasana macam ni, gaduh, tengkar, nipu. Dia hantar pergi duduk kampung. Duduk kampung belajar susah, duduk kampung belajar macam-macam sopan tata tertib semua. Kan? Baru dia masuk ni. Ni anak-anak dah lahir bandar, macam itulah ceritanya lah. Mak bapak dalam kampung pun. Jadi sebab itu Halimatu Sa'diyah ni antara jasa dia yang paling besar sekali adalah mengambil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai anak susuan. Dia bukannya apa tuan-tuan. Mungkin orang kata, "Yalah Nabi siapa tak nak?" Tak juga. Nabi kita lahir dalam keadaan bapak tak ada, anak yatim. Tuan-tuan, anak yatim ni siapa nak? Siapa nak anak yatim? Tak ada orang nak anak yatim ni kalau ikut. Pasal apa? Dah kumpul-kumpul, mak bapak tak mampu bayar. Tak mampu bayar. Siapa pernah hidup sebagai anak yatim, dia tahu sangatlah. Pergi beraya, pergi rumah orang, pandang hina. Nak duit tu, nak duit. Pandang hina kadang tu. Pasal dia mak bapak tak ada ke atau susah ke? Pandang. Nabi ni dalam keadaan tak ada siapa nak, Halimatu Sa'diyah sudi untuk mengambil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuh sayang, penuh cinta mengambil Nabi kita sebagai anak susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila Nabi dah dewasa, Nabi dah besar, Nabi dah menjadi seorang yang sudah pun hidup berdikari semuanya, antara perangai ataupun tabiat Nabi, Nabi akan membalas budi Halimatu Sa'diyah dengan menghantarkan air dan makanan ke rumah Halimatu Sa'diyah ataupun ke kampung ni lah, Bani Sa'ad ni semua. Itu cara Nabi membalas budi. Sebab itu kita anak-anak Korea, anak kampung mana berhijrah duduk di bandar, jangan lupa kampung kita. Dengan kata majlis kampung kita, mak bapak tak ada dah, mak bapak dah tak ada dah, pak saudara, paman-paman semua tak ada dah. Tapi kampung kita tu dulu, masjid tu tempat kita mengenal Iqra' Quran semua. Jangan lupa dengan kata minta sumbangan sikit. Okeylah, membalas budi tu namanya. Itu generasi anak-anak muda hari ni kita kena ajar perangai macam tu, takut dia lupa. Bila dia lupa, dia tak berhenti bersyukur nanti. Dia tak tahu mana asal-usul. Lepas tu orang tua-tua dulu selalu berpesan, kita kalau minum air kelapa, air kelapa, tiap kali bila kita minum, rasa sedap, rasa lega, hilang dahaga, hilang haus semua, ingat, air kelapa tu dari pokok-pokok tu ada yang menanam, ada yang tanam pokok tu. Terima kasih dan doa lah, dan syukur lah atas nikmat. Terima kasih orang yang menanam pokok nyok tu sampai kita boleh minum hingga kali ini. Perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas budi. Tapi ada semua orang kadang dia tak berapa nak amal sangat perangai macam ni. Dah paling-paling ucap terima kasih tak apa dah. Tuan-tuan pernah kan pergi duduk di meja makan, kita duduk ada orang mari
Kadang yang datang pula kesian, kita tengok bayi ayah-ayah kita, kadang orang tua-tua datang duduk lap meja, duduk lap meja, sikit pun tak sebut terima kasih. Ada orang yang kata, tak ya terima kasih, memang kerja dia. Macam tu. Buat urusan, jabat-jabat apa kan, selesai, sampai siap. Cak lah sikit, terima kasih. Ada orang rumah pula, cik tak payah, terima kasih. Kerja dia, dapat gaji. Beratuhnya panjang, terima kasih buat orang. Tak tahu lah isteri daerah mana, saya tak tahu lah, lebih banyak. Macam tu, kita orang lelaki mesra lah. Tak kira anak darah ke, jahil ke, kita ucap terima kasih semuanya. Tapi dia cubit kita, dia tak payah terima kasih. Bukan. Dia kena dengar ceramah betul pagi ni. Sebab itu, perangai Nabi membalas budi. Siapa lagi antara orang yang sangat Nabi kenang jasa, kenang budi dan balas budinya adalah Siti Khadijah binti Khuwailid, isteri cinta-cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sangat-sangat mengenang dan membalas budi Siti Khadijah. Sampai tahap riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Ma ghirtu 'ala nisa'i Nabiy sallallahu alaihi wasallam illa 'ala Khadijah wa inni lam udrikha." Kata Aisyah, aku dalam hidup aku tak pernah ada orang paling aku jealous, melainkan aku jealous sungguh dengan Khadijah. Padahal Khadijah wafat dah, Khadijah meninggal dah. Mana ada orang cemburu dengan orang dah meninggal? Orang dah meninggal tak ada apa lah. Tak ada apa lah. Tapi Siti Aisyah ni, dia tetap cemburu dengan Khadijah tu. Ingat satu perkara yang kita janganlah rasa pelik terhadap orang perempuan. Memang cemburu ni sifat perempuan. Perempuan dan cemburu berpisah tiada. Begitu. Dia jealous. Ya, dia jealous. Jealous. Jealous itu memang perempuan. Jangankan kata isteri kita, isteri Nabi pun jealous. Jadi yang tak Nabi ni standard lah. Isteri awak cemburu, jealous. Dia tengok kita spray beratas ke bawah, reset posmo, reset apa? Perfume lah, perfume. Mati pun apa ni, wangi-wangi dia kata, wangi-wangi gimana? Di masjid kena wangi ya? Di masjid selama ni tak pernah wangi pun. Dengar ustaz cerita ke tadi, fadilat wangi-wangi, oh ya. Dandai dia kata, dia cemburu lah tu. Cemburu, walau 65 dah umur, cemburu lagi, tak apa. Dia sebab orang lelaki kan macam James Bond, umur makin banyak makin laku, tu dia takut tu. Tapi kata, awak pergi ceramah dia elok, jangan duduk tengok janda-janda tu pula. Dan kita tak minta pun, tapi bila dia sebut tu makbul, ramai pula janda hari ni. Itulah, itulah yang dia sebut tu dengan janda macam tu. Dia cemburu. Tapi yang seronoknya adalah, kata Aisyah, Nabi SAW, ini nak cerita tu. Nabi ni yang sampai satu tahap Aisyah lagi jealous ni adalah, وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَبَحَ الشَّاةَ فَيَقُولُ أَرْسِلُوا بِهَا إِلَى أَصْدِقَاءِ خَدِيجَةَ. Nabi SAW, Nabi kalau menyembelih kambing, Nabi sembelih kambing, maka Nabi akan meminta sama ada pembantu-pembantu di kalangan sahabat semua, tolong sampaikan ini kambing, daging kambing ini kepada sahabat-sahabat Khadijah. Maknanya empunya badan dah tak ada, orang-orang yang ada kaitan pun tak apalah, membalas budi. Macam tu. Jadi kita hari ni hidup ada tak buat macam tu sikit sebanyak perangai? Kan, mak bapak dah tak ada, kawan-kawan member-member bapak kita ada lagi tak? Pergilah ziarah, pergi jumpa. Kalau lagi senang sangat pergi masjid lah senang. Biasa bapak kita pun orang masjid juga. Member pun orang itu pula. Dia punya circle dia pusing-pusing itu pula. Lain lah, geng mancing. Takkan nak mancing sekali. Jadi apa-apalah yang boleh menunjukkan bahawa kita ni mengenang budi. Terima kasih lah pakcik. Bagi ayah saya pinjam duit, saya yang kena bayar. Tak apalah, itu budi lain pula lah. Tapi buatlah apa yang termampu sebagai menunjukkan malas budi. Kalau Nabi Sulaiman yang dirakamkan Allah Ta'ala dalam Quran, salah satu cara apa tu Nabi Sulaiman membalas budi ibu dan ayahnya adalah tak pernah lupa mendoakan mak bapaknya di dalam doanya.
ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. Yang Allah beri apa ni, nikmat-nikmat yang banyak yang kau berikan kepadaku dan nikmat yang kau berikan pada mak bapakku. Itu tanda anak yang baik. Dalam doa tak pernah lupa mak bapak, tak pernah lupa mak bapak. Dia dalam hidup ni macam mana kejayaan, apa kita dapat pencapaian, mak bapak tu Allah Ta'ala telah ha? Dan mak bapak tu jangan lekat di mulut tu. Jangan lupa. Itu kadang kita tengok ada orang dapat anugerah ada apa, tak sebut pun mak bapak. Alhamdulillah tu Allah Ta'ala dululah. Mak bapak jangan tinggal. Terima kasihlah pada mak bapak yang memberikan sokongan semua tu kan. Tapi tengoklah acara apa yang dia masuk. Setakat menyanyi, melalak semua tu tak tak ya sebut mak bapak lah. Mak bapak pun ada orang belakang, anakku, anakku belakang kan. Nyanyi-nyanyi tu cerita lain lah. Tapi ini maksudnya pencapaian lah. Pakai kereta hebat-hebat, kereta mewah, tu canggihnya kereta kau. Mak, ini semua mak punya doa lah kereta ni boleh dapat. Mak dia pun dalam hati dia aku doakan kau. Alah, tapi tak apalah, yang penting dia tak perlu mengenang budi ya, mengenang budi. Kalau mak tak doa pun, mak menghantar adik ni, ni anak mak ni pergi belajar sampai cemerlang hari ni, semua mak punya jasa, alhamdulillah. Sebab itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, macam mana cara kita nak mengungkapkan terima kasih, membalas budi, mengenang budi orang? Ini saya nak share ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajarkan pada kita, man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa-siapa yang tak reti nak berterima kasih, maknanya dia tidak bersyukur kepada Allah. Kan setengah orang macam saya sebut tadilah, jenis tak berat sungguh mulut nak ucap terima kasih tu. Siapa-siapa tak berterima kasih kepada manusia, maknanya dia tak bersyukur pada Allah. Dan kita kan, kita dapat bantuan ke sumbangan apa-apa kan, kita kata, oh terima kasihlah. Tiba ada orang kata, tak payah terima kasih. Memang tak menjawab dia pun. Dia yang berhormat, memang kita pilih dia. Memang patut dia tolong kita pun, tak payah terima kasih pun. Kurang-kurang, dia kata apa? Tak payah, terima kasih. Syukur dengan Allah sudah. Nikmat tu kan dia. Allah, betul lah Allah yang bagi salurannya dia. Dia jadi perantara. Terima kasih tu. Kadang susah sungguh ada orang kadang mengucap terima kasih ni. Satu yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita adalah iaitu dengan mengamalkan satu sifat. Sifatnya macam mana? Kata Nabi, "Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu," kata Nabi. Siapa-siapa di kalangan kamu ni, ada orang buat baik dengan kamu lah, Nabi ajar. Ada orang buat baik dengan kita, maka kata Nabi, "Fakafi'uhu," balaslah kebaikannya. Balaslah balik kebaikan tu terhadapnya. Tapi itulah, kita nak balas pun jasa dia besar sangat yang dia bagi kat kita tu. Orang kata apa, mati duduk balik pun tak mampu balas. Macam mana nak balas? Tapi Nabi suruh balas. Saya pun alhamdulillah lah, syukur kepada Allah kan. Banyaklah orang-orang di kiri kanan kita ni yang sangat baik, pemurah, baik hati, macam lah apa. Kita ucap terima kasih lah sampai ke hari ni ya. Banyak lah tuan-tuan, handphone yang ada di tangan saya pun orang hadiah ni, telefon saya tak mampu nak beli ni, handphone ni orang hadiah ni. Kita baru duduk tengok handphone tu, saya nak, dia tanya macam tu lah, saya nak. Tak apalah, saya dah ada, tak apalah tu, saya pun nak buat ceramah, buat pengajar semua, saya dapat pahala, dia bayar tu. Tak sempat nak mengah-mengah. Kita kan kalau gaduh di kaunter, betul-betul, tak sempat. Dia bayar saya tak? Nah, saya lagi macam tu. Nak bayar balik macam mana? Kita tak mampu. Oh, ribu kan. Telepon gini, gambar buah gigi sebelah ni. Mahal. Baik dengan dia, ya Allah. Tak tahu apa. Nak balas tak mampu. Tapi Nabi kata, kena balas. Fakafi'u. Balaslah. Ni tablet ni saya guna. Ni orang hadiah ni. Masa tu, tengah ada buat live. Tengah dolar-dolar, lepas tu, bateri kong ke apa kan. Oh, yeah. Tiba ada orang DM, kata ustaz, pergi ni, alamat semua saya nak hantar ustaz tablet. Ya Allah, saya kata tak payah, dah hantar pun. Oh, dah hantar. Guna apa hari ni? Apa lagi nak beritahu, dah cukup tu. Tapi macam mana saya nak balas kan? Yang benda-benda bagi dia, ribu belakang semua ni. Tak apa, tak apa. Don't worry, be happy. Nabi kita ajar,
engkau kalau tak mampu nak membalas balik jasa orang yang telah berbakti berbudi kepada engkau, fa illam tajidu ma tukafi'u fad'u lahu. Nabi ajar doakanlah dia. Cukuplah. Doakan dia cukuplah. Nak balas tak mampu, maka doakanlah dia. Doakan dia. Dengan kata pagi ni ada orang sponsor sarapan. Kita pun tak, dan dengan kata sponsor tu pula taklah handsome sangat, mana itu ada. Doakan dia cukuplah. Doakan cukuplah. Nak kata nak balas pun kita harilah. Tapi tak ni. Terima kasih ataupun mendoakan kesejahteraan dia. Umur, badan, tubuh badan sihat semua. Cukuplah tu. Apa lagi? Apa-apa sajalah yang menunjukkan kita mendoakan dia. Ustaz, saya rasa macam dia buat tu baik sangat. Takkan doa lah. Dia nak balas lagi, dia buat macam mana? Ini saya share lagi satu amalan. Iaitu, kalau tadi pertama membalas, kedua mendoa, tak puas lagi. Dia nak tunjuk bahawa terima kasih sungguhlah. Baik sungguhlah. Apa nak buat ni? Wa man lam yastati' falyazkurhu. Nabi ajar, sebut-sebutlah kebaikan dia di hadapan orang lain. Sebut-sebutlah. Saya ucapkan terima kasihlah kepada Tuan Haji Mansur kerana saya dulu dapat sambung belajar dulu. Contohlah Haji Mansur, mana saya tak tahulah, tapi orang kata dia tu minat kan. Kerana dia telah menyumbangkan kepada saya untuk sambung belajar. Kalau tak kerana dia, saya pun tak tahulah jadi apa pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Cik Syam kerana memberikan saya tumpang rumah dia. Kalau tidak, saya pun hotel semua penuh, booking penuh cuti sekolah. Jadi dia bagilah tumpang saya duduk bilik anak dia, duduk asrama. Terima kasih banyak. Sebut depan orang. Sebut depan orang. Kalau tak kerana dia, saya pun tak tahu jadi apa. Itu cara membalas budi. Bukan cara meriak. Yang meriaknya orang tu. Kalau dia sendiri lah. Ustaz tu cerdik saya hantar. Saya bagi sumbangan kat dia. Harapkan dia buat opok kan mampu. Belajar besi Jordan. Dia tak mampu. Saya bagi. Itu riak. Kau riak bagi tahu orang. Tapi orang yang mendapat nikmat, dia sebut depan semua orang. Itu cara membalas budi. Itu ada peluang-peluang. Ucaplah depan orang. Terima kasih banyak. Saya pun kalau tak kena dia, saya tak rasa ni. Ucap. Dan dia pun ada dalam majlis itu. Tanda membalas budi. Nabi sebut, falyazkuruhu fa'inna man zakarahu faqad syakarahu. Kata Nabi, siapa yang menyebut-nyebut kebaikan yang dia dapat tu depan orang, itu tanda dia juga bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ada satu benda lah yang saya ingat saya nak pesanlah pada kita semua, supaya kalau-kalau perangai ni dia bukanlah dia nak buat, tapi kadang dia terbuat. Dia tak nak buat asalnya, tapi dia terbuat, maka kena dibetulkan. Apa dia? Perangai apa? Bila kita mendapat budi daripada orang, kebaikan daripada orang lain, salah satu benda yang kita diajarkan, jangan mengada-ngada. Jangan mengada-ngada. Orang dah bagi itu ambil, tak nak ambil, tolak cara baik, penuh hormat. Dan jangan mengada-ngada tu saja. Ada ubi, adalah batas, ada padi, buahnya lebat, budimu tuan tidak terbalas, menjadi kenangan sepanjang hayat. Pantutlah sikit depan dia. Biar menangis dia dengar tu. Seronok dia rasa. Tapi jangan mengada-ngada. Mengada-ngada macam mana? Saya beri contoh supaya tak berulang lagi. Sini tak pernah jadi. Tempat lain lah. Cakap kena cuman kan. Apa dia perangainya? Iaitu ada sesetengah orang, bila dia mendapat apa-apa bentuk bantuan ke sumbangan ke pemberian, satunya dahlah dia tak berterima kasih, dahlah dia tak terima kasih, komplain pula, komplain ngada-ngada, minta nak lebih-lebih pula. Tak faham kan? Macam ni, saya beri contoh. Saya tak nak sebut contoh ni, tapi aku tak faham kalau kita kena sebut kan? Kita kadang kan ada musim-musim banjir kan, mana-mana NGO ke apa, kadang kita terlibat, kita hulurkan sumbangan. Dia rumah dah hanyut, rumah dah hanyut, tenggelam semua dah, periuk belakang semua tenggelam. Jadi kita bawa lah bantuan sumbangan ke apa, bawa beras apa kan. Dan kita dah bawa beras, patutnya bila dah dapat beras tu, ucaplah terima kasih. Tapi disebabkan mungkin dia dah berhari-hari rumah dia tenggelam,
dan banyak sangat dah datang bagi sumbangan, dan memang dah banyak dah berat dia dapat. Sampai satu tahap dia tanya, oh apa tu? Nah, ni kami bawa berat cik. Berat? Cak apa tu? Tuan-tuan tahu tak, dia tanya berat cak apa? Engkau tahu tak rumah? Rumah kau dah hanyut. Kau boleh tanya cak apa? Muncul kita tak jawab rumah cak, rumah hanyut. Cak apa tu? Kami inilah, kami buat cak, inilah cak rambutan sajalah. Rambutan yang bukan yang import lah. Taklah makcik ni yang inilah. Makcik ni makan jenis bird of paradise. Makcik ni makan burung syurga pula. Yang basmati ni lah, yang kalau boleh yang panjang-panjang wangi tu, yang beratnya. Tu mengada-ngada tu namanya. Orang dah bagi tu ambil. Ya. Oh tak ingin, rasa tak apa-apa nak kenal dengan selera tegak semua, bagi orang lain. Jangan nak ambil. Jangan nak komplain. Orang kita ni lah ilah lah, patutlah orang. Tuhan sebut, bukan saya sebut. Wa qalilun min ibadiyash syakur. Sangat sikit hambaku yang reti bersyukur. Memang sikit apa? Tu dalam susah. Dalam susah. Yang berterima kasih ramai sebenarnya. Tu kek-kek terpencil lah tu. Tapi kalau tak dibawa ke permukaan, ramai orang tak tahu. Oh ada tak? Macam yang utuh pun ada. Lambat. Kau nak tunggu sampai ke bumbu pun sampai. Tu muncul pun sampai. Kenapa dia kata? Kita sambut bantai ceramah tu, semua semata nak turun lagi sumbangan tu. Begitu dia pandai kita. Geram tu. Ada maksud saya. Orang dah berbudi. Kau tak henti nak balik budi. Dah lah tak terima kasih pun dah. Kutuk lah tu. Dulu ada sekali. Kita buat pamper. Pasti kita tahu dia ada anak kecil. Jadi kita bawa lah diaper lah. Diaper. Pamper tu apa ni produk kan. Diaper lah. Nampin pakai buang lah. Kita bawa. Dia kata, oh jenis ni ya. Saya, anak saya pakai yang jenis macam seluar tu. Bukan jenis yang dekat depan belakang ni. Macam seluar tu. Apa nama dia panggil apa? Macam tu lah jenis yang sarung tu. Lepas tu, yang jenis mami pokok lah. Ni brand apa ni? Oh, maidennya lah. Pakai, senang bocor lah. Minggu belakang kata, eh aku penyek kot dia ni duit. Memang adalah yang dia ada orang memang tak reti terima kasih lah tuan. Dah dah suka tu tak sedar dia untung tuan. Rumah dah hanyut dah tergelam. Terima kasih lah orang datang ni. Terima kasih oh. Terima kasih banyak. Ni tak lama daging korban. Itu pun sama juga. Sebut je lah tuan. Saya segan lah sebut je lah. Engkau bahan dah lah tak ambil bahagian korban. Dah bahagian tu. Korban tak mengambil, daging korban tak ambil, biarlah tak ambil bagi korban lah. Kan? Kalau tak ambil pun, perempuan datang lah bawa pisau tu, bawa tu wayang pun tak apa. Pisau tu datang bersih, balik bersih pun tak apa. Dia patut tu dah tanda buat kerja tu, nampaklah darah-darah sikit. Nampak kau buat kerja kan? Ini datang sarung, balik sarung pisau tu. Tak apalah perempuan ni datang bagi sokongan moral kawan kita bersilat orang nak tumbang lembut semua. Datang bunda. Atau datang juga buat plastik hitam. Ada tak? Datang tunggu buat muka kesian kat orang nak ambil daging ujung-ujung. Tak apalah dia datang juga. Ini datang langsung. Langsung tak datang. Duk di rumah. Anak dia kata, wah jom pergi surau jom. Kata orang buat ni apa, gotong royong kata ni. Sembelih ni. Korban ni. Ayah kita tak payah. Tak payah, tak dapat lagi. Takkan orang surau tak ingat kita. Dia datang dia lagi tu. Ada orang macam tu. Tunggu di rumah. Ish, dah lah tak datang ambil korban. Lepas tu datang orang surau, orang masjid. Assalamualaikum. Kita pun buka pintu belum sadar. Ini ada sikit lagi korban. Okey. Bahagian apa? Dia boleh tanya daging bahagian apa? Yang saya cakap ni tuan-tuan pernah jumpa dah. Bukan pernah, banyak. Ni daging bahagian apa ni? Saya pun tak pasti lah JK campur-campur lah tadi ni. Dia jadi cukup tumpuk dia tu tadi tu. Saya ni makan jenis harimau menangis ke. Kalau tak harimau menangis pun datang pinang. Kalau boleh lah. Tulang-tulang tak ada orang tu. Kau ingat restoran?
tulang, so tulang ekor semua. Datang tolong lah kali. Dia banyak komplain tu lah. Kenapa? Ada saya bawa tajuk ni, geram sikit lah sana. Kesian tu, kita tolong tak orang sampai yang buat korban tu hampir terkorban tu. Bergajang lembu tu. Tolong tu, tanya mereka menangis. Siapa menangis dulu, tak tahu. Tak boleh macam tu, tak boleh. Kena terima kasih dan menghargai budi orang. Orang dah bersusah payah, daging tu datang ke rumah. Allah, bukan beruang pink datang. Ifu pandang lah. Itu kena order dan bayar. Ada dia sendiri datang tu terima kasih. Banyak-banyak terima kasih sangat tu cara. Dan lagi satu Nabi ajar kita. Kalau kita dapat sumbangan atau apa-apa sahaja bantuan daripada orang, kalau dia sudah pun melebihi daripada apa yang kita hajatkan, jangan ambil. Jangan ambil. Apa maksud jangan ambil? Nabi SAW riwayat daripada Sahal Ibnu sahabat Nabi lah menyebutkan, man sa'ala syai'an wa indahu ma yughnihi fa innama yastaksiru min jamri jahannam. Nabi SAW bersabda, siapa-siapa yang meminta sesuatu yang mana yang dia minta tu dah melebihi daripada apa yang dia perlu, maka sebenarnya dia sedang membanyakkan neraka jahannam, membanyakkan bara neraka jahannam. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ma yughnihi, apa makna ambil lebih pada ni? Maksudnya kenapa ya Rasul? Kata Nabi, ma yughadihi aw yu'ashihi. Maksudnya apa? Ni saya ringkas-ringkas tuan-tuan ya. Ada orang kadang kita bagi sumbangan. Bagi sumbangan. Jadi contoh paling senang bagi beras lah ya. Bagi beras. Belakang rumah dia dah ada beras. Dan tahap beras yang sudah sedia ada di belakang rumah dia dah hampir nak macam sekimat dah. Atau macam kedai Aceh. Jadi bila orang tu datang bagi, cara dia ambil tu macam tak pernah dapat. Oh, boleh. Padahal dia dah banyak di belakang. Dengar ya? Ambil sesuatu lebih daripada apa yang, makcik kau memang makan berah ke apa? Makan sampai berkampik-kampik tu apa nak? Ambil lebih daripada yang perlu. Maka itulah yang dimaksudkan. Cuma sahabat tanya, okey, setara mana banyaknya itu? Kalau nak diikutkan, dia kalau dia nak ambil sekalipun apa-apa bantuan ke sumbangan orang, cukup untuk dia makan malam dan makan tengah hari. Kalau sampai 10 kampin, tu sampai raya tahun depan. Berbubur, berkutu juga ni. Tak makan pun. Tapi ada orang tak tahu, dia makin susah ni, dia makin jadi tamak pula. Patut cakap lah dengan NGO ke budak. Ni rumah makcik ni banyak lah. Jumpa lah dia dah rumah hujung. Rumah hujung tu kesian. Anak dah lumpuh, mak dia sakit, bapak dia lesis. Kira rumah dia. Patut dia gitu. Dah kenal rumah orang. Rumah dia lah banyak. Rumah paling depan dia tu. Kesian rumah belakang. Ingat, jangan ambil lebih daripada yang perlu, daripada yang kita hajatkan. Kalau tak, apa kata Nabi? Kita sedang membanyakkan bara api neraka jahannam nanti. Na'udzubillah min zalim. Cukuplah sekadar itu saja sembang-sembang kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di kalangan orang-orang yang tahu membalas budi dan berterima kasih sesama kita. Kerana terima kasih pada sesama kita itu lambang kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. يا الله ampunkan dosa kami, ampunkan dosa ibu ayah kami, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan terimalah segala amal-amal ibadah kami di sepanjang bulan Zulhijjah ini ya Allah, agar kami di kalangan hamba-hambamu yang mendapat redamu dan dimudahkan jalan ke syurgamu ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kesejahteraan dan perjalanan pergi dan kembali
saudara sahabat-sahabat kami yang melaksanakan ibadah haji, agar mereka mendapat hajat mabruran wa zamban mafuran wa tijaratan lan tabur wa sa'yan masykura, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.